Terus kita masukin ininya juga, isiannya. Begini bentuknya. Yummy, so good. Udah lama banget lupa waktu kumpul-kumpul sama orang Indonesia. Sedikit gitu aku cobain. Jamur atau mushroom. Kita makan mihun ya. Channel sama aku Mami Andin. Sekarang hari Kamis. Sekarang udah jam 11:30 siang. Ini aku lagi baru pulang. Mau makan siang habis dari kantor terus pulang gitu ya, karena waktunya lunch break. Aku makan siangnya aku samain jadwal sama Dixon jam 11:30 biar kita bisa lunch bareng di rumah. Dan aku seneng banget. Kenapa? Karena tadi pas pulang aku lihat ada ini datang. Tuh, ada paket datang, guys. Jadi aku pesen ini. Pesan makanan sama orang Indonesia gitu ya, dan aku sering pesan sama dia. Jangan tanya, karena nggak mau promo. Pokoknya kalau mau pesan-pesan makanan-makanan jadi Indonesia, kalau kalian tinggal di luar negeri gitu ya, yang baru-baru di luar negeri mau pesan makanan-makanan yang udah jadi gitu, banyak banget guys pilihannya tuh, banyak. Karena orang-orang Indonesia itu banyak banget yang buka-buka orderan kayak gini gitu. Mereka terima orderan tuh banyak banget. Kalau kalian punya Facebook, kalian search aja dapur Indonesia, masakan Indonesia apa-apa gitu, pasti kalian dapat nemuin orang-orang yang berjualan masakan Indonesia seperti ini. Jadi tuh banyak banget gitu guys pilihannya, oke? Kita buka apa ya isinya. Nah, ini dia nih paketnya. Kita lihat aku order apa aja. Besi, sebelum kita buka itu isinya apa, ini aku lagi mau ngangetin lunch buat Dixon. Karena udah jam berapa nih? Udah mau jam 12. Jadi aku lagi ngangetin buat Dixon. Mau bikin, mau aku serve dia nasi sama telur nanti gitu aja. So, ini dia lunch buat Dixon udah sudah siap, lihat tuh healthy sudah. Healthy lunch enggak sih? Sudah. You're welcome. Your wife loving so much. Makasih ya. Dia lagi bikin salad dressing. Buat ini, buat saladnya. Alright, sekarang kita lihat apa saja isinya ini. Everyone. Woohoo. Ulala, bala. Frozen food, take one. Terus ini aku order empek kulit. Where's the Italian dressing? Italian dressing, oh Italian seasoning tuh, yeah. Empek kulit, terus ada empek kapal selam. Aku order empek kapal selam. Kapal selam, ada tekwan, ada mie ayamnya tuh enak buat lo guys, nggak cuma satu. Terus aku order batagor juga. Nah ini dia lah orderan aku. Yuk kita angetin hari ini makan apa dulu ya. Aku suka sama mie ayamnya sih, mie ayamnya tuh enak banget. Mie ayam tuh endul. Nah ini tuh sekarang si Cidina packagingnya udah profesional banget. Dulu sih belum begini. Aku dulu order sama dia sebelum di packing profesional gini lah. Kebuka. Gimana ini? Kita makan mie ayamnya ya, karena suka banget aku mie ayamnya endul. Fang vlog guys, ini dia nih mie nya. Udah aku campurin bumbu-bumbunya. Ini kayaknya beda ya mie nya. Dulu waktu aku pesen itu yang belum dipaketin secara profesional gini gitu, mie nya itu ini gitu loh, kayak mie, bener-bener mie homemade banget. Ini dia mie nya tapi yang ini kayaknya gimana gitu. But let's see, kita lihat ya rasanya sama nggak sama yang aku pernah beli kemarin. Mantap. This is Arti. Something else. Al Jazeera. Cobain ya. Others are going underground taking shelter. The missiles are getting closer now. Emergency meetings have been called to reach an agreement while the shelling and build up of military troops on both sides continues.
enak sih, tapi mie-nya kalau menurut aku lebih enak. Mie-nya lebih enak yang dulu. Yang dulu tuh mie-nya lebih enak, lebih berasa homemade-nya. Mie-nya enak. Baksonya enak. Mie ayamnya enak. Telepon urusan kerjaan, guys. Who's this Coca Brandon? I don't know. Mie-nya kenyang. Beda sih sama mie paketan yang lain. Ayamnya enak. Rasanya enak. Which was launched generally before an offensive begins. The offensive in this case being the Republic of Luhansk. Hari ini kita lagi nonton berita tentang apa yang terjadi di Ukraine. This morning to reclaim the entirety of the now former Ukrainian province of the administrative boundaries of the region that it used to be. Now, of course, it has been recognized as an independent entity by Russia, but you can still hear the blasts from the distance. It is all so Russia supposedly helping them be independent. That little area, just that little area. Mm-hmm. Okay. You don't know the name of the area? Power going out. I wonder if it's Kyiv then. Kyiv. Which was coming and going both ways for, on the side of the Ukrainian military and on the side of the Republic of Lugansk. Here, there are no Russian troops engaged in these operations. This could be like Russia stepping in to help. Mm-hmm. Imagine Russia stepping in to help. Mm-hmm. What's the name of that state I just mentioned? Palestine. What would the media tell us? That they're invading? Mm-hmm. That, you know, and what would they say? They're not going to say that they're invading Palestine. They're going to say they're invading Israel. See what I mean? Right. So I'm wondering if that's possible, that this could be what's going on right now. Probably, yeah. Because remember, language is very powerful. Mm-hmm. Just like, oh, the vaccine this, the vaccine that. It's not a vaccine. Don't talk about vaccine. Guys! Sekarang udah jam 3. Udah jam 3 tuh. Jam 3 lewat 15. Aku udah sampai rumah lagi. Nah, sekarang ini aku mau ngeluarin si Lula. Karena udah beberapa hari ini aku kerja gak bawa Lula. Jadi Lula aku tinggal di rumah gitu ya. Dan jadi setiap aku pulang lunch, aku keluarin dia biar dia bisa pipis, pulus sama bisa pupup gitu. Nah, ini sekarang aku langsung, kalau habis pulang kerja langsung ngeluarin si Lula biar dia tidak kencing dan pupup di dalam. Harinya langsung lari. Let's go. Let's go outside. Langsung lari dia. Ini biasanya dia langsung pipis. No. Oh my God, sorry. Biasanya dia langsung pipis atau enggak pupup. Nah, kalau udah nyium-nyiumin grass gitu ya, biasanya dia tandanya dia akan pipis tuh, pipis. Pipis. Good girl. Nanti kalau habis pipis dia bilang, "Good girl, kita sayang-sayang. Good girl. Good girl." Ngerti dia. Oh, si Alex sama si Zoe baru pulang sekolah. Lula langsung mau lari. Iya. Yeah. Lari. Menyamperin Alex. Lari dia langsung nyamperin Alex. Look. See, whoa, down. Down. Sit. Good girl.
Good girl. Lah, good girl. Oh, no. Ini. Jump. Guys, tiba-tiba perutku sakit lagi. Enggak enak. Rasa enak gitu. Terus kata Dixon, dia bilang katanya, udahlah kamu gak usah masak. Dia bilang gitu, aku beli ini aja. Beli pizza Arja, order Domino buat buat dinner katanya. Kata Dixon, kamu istirahat aja, udah tiduran. Mana lagi sakit. Dia bilang, beneran. Iya, dia bilang gak apa-apa, udah tidur aja. Nah, makanya aku mau, ini aku lagi bikin teh, habis bikin teh aku mau kamar, mau tiduran. Karena perutku enak banget, guys. So what are you doing, Ali? You making tea for Mama? Yeah. We have to wait until it's boiling, okay? After it's boiling, then you can pour it. No, you can put on your PJ. Oh, you're gonna make her. Dixon beli pizza buat dinner malam ini karena aku lagi sakit perut. Tadi aku di kamar mandi, guys, lama banget, guys, gara-gara perutku sakit. Nah, ini kita sambil nonton The Brady Bunch. The Brady Bunch. Is it good? Silver swan swam silently. Is it good? Hey. Is it good? It doesn't sound any better. Yeah. Guys, perut aku udah lumayan enak gitu, udah enggak sakit lagi. Dan sekarang aku malah kelaparan, guys. Lapar banget. Aku mau ini ya. Mau bikin taekwon. Kan ada taekwon tuh. Ini aku mau angetin si taekwon ini. Oke, guys. Kita buka ya seperti apa. Kayak gini, guys. Sayurnya mana ya? Kuahnya nggak ada. Oh, kuahnya sendiri. Cara masak, sediakan air 1 cup, didihkan, masukkan semua bahan kecuali cabai, bawang goreng, dan kecap. Masak lebih kurang 2-3 menit. Setelah itu baru masukkan cabai, kecap sesuai selera masing-masing. Oke, ini airnya 1 cup. Oh my gosh. Tadi ini udah aku nyalain kompornya walaupun airnya belum aku taruh. So kita tungguin sampai mendidih baru kita masukin ini tea-nya. Ada taekwon-nya, terus ada mushroom, terus ada bumbu-bumbu cabenya dan segala macam. Okay. Ini begini. Ini taekwon-nya. Ini I don't know what it is. Mushroom sama mihun kayaknya ya. Terus ini bumbunya, kecap, sambal sama bawang. Ini bentuknya kayak gini nih. Oh, ini ada cilantro. Aku punya cilantro. Nanti aku pakein cilantro sama jeruk nipis atau lemon gitu ya. Yum. The Brady Bunch. Nah, ini kita masukin taekwon-nya. Terus kita masukin ininya juga. Isiannya. Terus kita masukin bumbunya ini. Aduk-aduk. Guys, udah mateng. Kita my goodness, look at that. Wow. Kita taruhin cilantro sama daun bawang. Terus aku peresin lemon. Terus aku kasih cabenya. Oops. Cabe. Kecap, I don't know about kecap karena aku sebenarnya kurang suka kecap. Kalau makan bakso, makan apa juga nggak pernah aku pakein kecap soalnya. No, aku mau cobain begini dulu ya, tanpa pakai kecap.
Mungkin tambahin kuahnya dikit kali ya. So good. Wow, so good. So yummy, everyone. Oh my gosh. Cuma kita kasih kecap dikit ya. Aku taruh sini dulu. Iya, manis kalau pakai kecap jadinya. Pada sedikit aja. That's it. Jangan banyak-banyak ya, enggak sih? Nah, begini bentuknya. Yummy, so good. Kita makan ya, guys. Ya, aku kurang suka untuk pakai kecap. Aku I'm not a big fan of ketchup. It's very good. Kayaknya ini pertama kalinya aku makan tekwon deh. Well, I did. Aku makan tekwon pernah dulu. Tapi udah lama banget lupa waktu aku kumpul sama orang Indonesia. Sedikit gitu aku cobain. Kita cobain jamur atau mushroom. It's good. Kita makan mihun ya. Mantap. Enak banget.